Ya, sementara pada resepsi pernikahan Kahiyang Ayu dan Bobi Nasution, hari ini mempelai akan mengenakan busana pengantin adat Jawa Surakarta dengan gaya basahan. Jarik yang dikenakan bermotif sidomukti dan dodot alas-alasan. Berikut makna dari motif batik yang akan digunakan kedua mempelai. Ibu Sumaryono menjadi juru rias dan busana yang dipercaya keluarga Presiden Jokowi untuk menyiapkan pakaian Kahiyang Ayu dan Bobi Nasution dalam acara resepsi 8 November mendatang. Kedua mempelai akan menggunakan pakaian sarimbitan dengan kain jarik sogan bermotif sidomukti. Motif sidomukti ini menyimpan pesan atau harapan agar hidup pasangan ini sejahtera. Dalam motif sidomukti, terdapat gambar joli dan gambar sayap yang menyimbolkan tentang kemapanan dan status sosial. Sementara itu, di atas kain jarik akan dibalutkan kain lagi dalam adat Jawa dinamakan kain dodot. Kahiyang Ayu dan Bobi Nasution akan menggunakan kain dodot bermotif alas-alasan. Tetapi dodotnya dodot alas-alasan, namanya itu kampuan dodot alasan. Jadi nanti ya kalau sudah jadi itu namanya kampuan. Jadi kalau masih belum dipakaikan itu masih namanya dodot alas-alasan. Selain Ibu Sumaryono, busana pengantin juga dirancang oleh Hanif Aisyah. Hanif Aisyah dipercaya mempersiapkan busana untuk prosesi siraman, malam midodareni, dan akad nikah. Septiantoro, MNC Media, Solo, Jawa Tengah.